Bentar, kok bisa? Baru mau pecara. Pecara dulu. Belum pecara dalam. Knock. Suaranya kuat. Oke, Plenam tahun 2021. Kami dari jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Distrik Navigasi Kelas 1 Sorong. Sorong Kapal melaksanakan kegiatan pengibaran bendera merah putih dengan ukuran 10 kali 5 meter. Jadi dalam arti panjangnya 10 ekor 5 meter. Nah, ini kerjasama kami melakukan kerjasama dengan unsur perhubungan laut yang ada di Kabupaten Pangkep serta stakeholder dan instansi terkait. Tujuan dari kegiatan ini untuk generasi muda agar menanamkan nilai-nilai juang 45 dan semangat jiwa nasionalisme, kira-kira demikian. Jadi ini sesuai petunjuk dari pimpinan. Bendera ini mungkin sampai berkibar dari hari sekarang, terlaksana tanggal 13 sampai dengan tanggal 17. 17 sore mungkin bendera akan berkibar. Dan bendera ini juga kami khususkan untuk berkibar di lokasi Rangku Menara Suar. Jadi untuk pada hari-hari besar nasional, bahkan hari Menara Suar. Jadi bendera ini dikhususkan untuk tower. Ini merupakan ikon ya? Ikon pelabuhan Fafak ya? Ikon pelabuhan Fafak ya? Iya. Ini tinggi menaranya berapa? Ini tinggi menaranya 20 meter. Jadi kemarin kita rencana mau yang kasih 20 meter. Makanya nanti tidak seimbang. Slab kanan. Ini kan kalau dia ini 20 meter, jadi seimbang dengan toy. Nah, kalau kemarin kita dikasih dulu, berarti pada pilih sudah mentok. Slab. Nah, kalau 20 meter, kita bisa kita langsung yang aku bentuk. Seperti kelabuhan kokas.